rekan-rekan sama pecinta Jepang Alam untuk melihat lokasi ini. Tim turun duluan ini. Jadi tim apa kalau istilahnya betul? Tim bendara satu. Bendara satu ya. Bendara satu dia berarti ini. Jadi kita tim ini juga punya fungsi masing-masing Pak Berli ya kan? Kita tim bendara lima. Bapak kok darat lima Bapak bilang tadi? Oh ternyata kita harus turun ini. Dalam pencarian lokasi ini kita harus turun ini. Mengikuti. Berarti kalau misalnya Bapak darat 5, kita darat 6 lah berarti ini ya. Iya. Iya. Kita berusaha nyebrang ini. Kenakan sama pecinta Jepang Alam. Dapat dilihat ini lokasi rawa yang cukup luas. Dan kita menyeberang ini. Kita menyeberang ini. Luar biasa ini. Alam cukup dalam nih. Cukup dalam nih. Oh. Kita ikuti terus tim ini. Rekan-rekan sama pecinta Jepang Alam, dapat dilihat ini. Kita terus mengikuti tim ini. Luar biasa nih. Kita enggak tahu nih apa suasananya nih, pasti rawa semua ini. Coba kita coba ikuti tim. Makasih telah mengunjungi channel saya Cupang Medan Super dalam perburuan ikan cupang alam. Di daerah mana nih toh? Kan tengok tadi aduh luar biasa tadi Ber ya. Mau menuju kemari tadi ya. Iya. Rekan-rekan sama pecinta cupang alam dapat melihat untuk menuju lokasi ini kita ada melewati beberapa rawa yang dalam tadi. Rawa apa nama itu? Kami aja nggak tahu. Rumpur. Jadi maklum aja rekan-rekan. Tapi kata orang orang sini ya kan. Tunggu bentar. Kalau Anto ini banyak rahasia. What? Kalau usuk ada bocor-bocoran sedikit bisa lah. Ini. Kalau bahasa kasarnya kisi-kisi ya kisi-kisi. Iya. Kisi-kisi. apa namanya? Kata orang-orang sini orang. Bekas zaman Jepang dulu entah. What? Entah Korean apa nggak tahu ya kan? Oh gitu. Iya. Jadi rekan-rekan sama pecinta cupang alam. Itu yang di belakang kita bukannya pokok kelapa nanti salah sangka orang itu pokok nikbah yang di belakang. Oh, rekan-rekan sama pecinta cupang alam itu bukan pokok kelapa atau sawit, itu nipah. Nipah bisa, ya. Nggak bisa dimasukin. Ya Pak Berli. Dalam ya. Dalam. Jadi dalam. Kita coba nih. Gak gimana? Kering. Sampai ke dada. Kurang lebih 1 meter lah. 1 meter ya. Sebenarnya airnya enggak pala dalam mang lumpur. Lumpurnya ini. Namanya dari zaman dulu ya kan. Oke. Ikuti terus Back to Nature Cupang Medan Super. Rekan-rekan sama pecinta cupang alam. Aduh, dalam rupanya. Aduh, dalam. Tapi kita pengorbanan kita nih dia melihat ini. Dapat melihat ini. Anak-anak ikan gabus ini. Gabus rawa ini. Wah, luar. Biasa. Anak ikan gabus rawa ini. Habis aku tali kamera. Kaki kita masuk ke dalam rawa-rawa ini. Kita coba ikuti tim ini. Kita ikuti tim ya. Cupang alam ini. Yaudah. Kalau memang nggak dapat nggak apa top. Kita cari lokasi yang lain top. Nanti ikannya pada bubar ini. Luar biasa nih. Wah. Kan sama pecinta cupang alam coba. Lihat ini, untuk menuju lokasi kita ada beberapa kali nih masuk rawa yang dalam ini. Kita coba nih. Kita dekat sama pecinta cupang alam ya, aduh kita
otomatis kita menerobos atau melewati rawa-rawa dalam lagi nih untuk melihat atau meliput ini tim kita. Dapat lihat ini cukup dalam ini. Luar biasa. Dapat. Udah. Ini dalam kali ya. Ada, Sob. Gak, Sob. Luar ya. Oke, ada. Ini kan sama pecinta cupang alam nih, melihat ini. Luar biasa ini. Masuk. Oh, luar biasa. Bagus. Merah tanah. Bagus ya. Oke. Kan. Ini bekas padi ya, Bapak, Cok? Bekas padi yang dari panen? Iya, udah panen. Panen ya. Luar biasa nih. Tapi kalau istilah Bang Anto tadi apa namanya? Bekas apa tadi? Kerukan Jepang apa? Kalau rawanya iya. Iya. Dari zaman dulu lah, di zaman Jepang atau zaman Belanda, orang tuh yang tahu ya kan. Oke, sip. Oh, bagus ya. Oke, sip. Rawa yang tengah-tengahnya nipah ini, menurut informasi Bang Anto. Bang Bui, Bang. Iya. Oh, ini bekas padi toh ya? Iya. Padi yang sudah dipanen toh ya? Oke. Oke. Iya. Aduh, kan sama bisa tuh pengalaman dapat melihat ini. Oh, gampang kali. Oh, luar biasa. Tengok sisi ber. Oh, tengok dari sini nih. Bagus. Luar biasa. Iya. Bagus ikan ya. Bekas padi nih ya. Ini padi. Buahnya. Dua kali. Rawa Jepang ya? Esok. Eto. Nanti kita ke Jepang nanyain. What? Iya. Berani ngorek di Indonesia. Iya. Ikuti tim ini. Coba ngikuti tim ini. Bang Anto ini masuk ke tengah-tengah daripada rawa-rawa padi. Oke, kita. Ya. Kita coba ikuti tim ini. Berada di tengah-tengah rawa ini. Luar biasa ini. Coba. Udah angkat aja, nanti kita review sambil jalan ini. Kita review ya. Ikan kesama cupang alam ini. Biasa rawa-rawa nih. Di ada. Bekas padi nih toh ya. Tapi kok kayak seperti banjir padi ya? Baru hujan ini jadi buahnya kecil-kecil dia. Iya. Oke, kita. Ini kan toh? Ini kan ini. Luar biasa. Iya. Oke toh. Ini lokasi apa? Padi ini, Bro. Padi. Tapi ini udah dipanen apa banjir? Ini udah dipanen. Udah dipanen ya? Udah dipanen. Oh. Tapi lahannya ini gampang kali banjir. Lahan enggak gampang banjir ya? Hmm. Iya. Ngeces sedikit aja langit banjir. Apa gue bilang tadi? Ngeces sedikit langit banjir. Nanti kering apa marah aja gitu. Kering cepat juga. Tapi enggak nampak nih. Oh iya. Oh, bayangin. Kan sama pencinta cupang alam nih bersebelahan dengan Bang Anto. Sudah nampak rupanya. Luar biasa kan ya. Bagus sekali sisinya. Oke, coba. Ini di sebelahnya apa nih? Padi juga enggak mungkin kan? Rawa nih kan? Tok. Hah? Ini rawa liar nih kan? Ini sebelah ini. Yang didapetin susup ini. Airnya nih. Sebenarnya ini lahan pertanian. Ini lahan pertanian? Lahan pertanian. Jadi kok bisa banyak gulma gini? GLP nih. Apa itu GLP? Gagal panen ditungguin. Review. Iya. Oh, review.
Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau kata si Anto gagal panen, kita panen ikan laga di sini. Iya. Ya? Oke. Laganya keluar dari rawa-rawa itu kan. Lokasi padi banjir. Iya kan, Ber? Bagus, Ber. Enggak gini, Ber. Ini informasinya padinya banjir. Di sini gagal panen. Ya, apalagi yang bisa dipanen, ikan laga nih dipanen, Ber. Iya kan? Ini. Kami tim Cupang Medan Super mengucapkan selamat berbuka puasa. Oke. Allahumma laka sumtu, gamantu. Woi. Udahlah, kita tutup aja. Ya, lumayan ya. Iya. Lokasinya apa kau bilang tadi? Itu tadi bicara tadi saya mau si Usup. Padinya gagal panen, ikan laganya panen. Iya. Ya kan? Oke, ya. Oke. Dah, lumayan ikan ini kan? Lumayan. Coba kita tengok bentuk jajan kan udah enak ya kan. Coba Pak Berli, berbuka puasa Pak ya. Iya. Enggak gitu banyak, tapi kalau saya tengok tadi ada 4 tadi ya. Iya, ada 4, 2 si Usup, 2 Bang Anto. Iya. Ini loh nih. Satunya dekat Usup. Oke. Kita terus lagi ya, berlanjut ya. Lanjut. Ya. Lanjut ya, lagi ya. Di season berikutnya lah ya. Di episode berikutnya. Ya, oke ya. Makasih telah mengunjungi channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maju terus, Cupang Adu Indonesia. Yes. Nah, rencana kan dia mau jadikan sekda itu. Iya. Emang namanya Bang Usup nih, Usup. Gak mau rugi ya. Di rawa-rawa. Dapat jalan pulang ya. Kaki dia gini lah. Iya, jalan pulang masih ini. Udah gelap ini. Iya. Habis nyeser. Wah, nongkrong di warung. Wah, ini dia, Bang. Buka puasa, Bang. Iya. Banyak. Manis 3, Bang. Iya. Luar biasa, enak kali ya. Enak kok ya. Siap nyeser kayak gini. Nyeser. Ada pulang warung makan gorengan. Tapi hitung gorengannya. Wah. Ini kan enggak dihitung.